Lu minggu lalu naruh absen lu gak dateng ya? Ya gue sih, gue sedih sih. Waduh, siapa jatuh tuh? Jalan. Banyak rame saudara-saudara. 1 2 3 mobil. Ngapain? Ngapain pakai suting-suting kemudian? Ini terapas, enggak? Tungkos! Sekarang matiin kunci. Matiin kunci sekarang, ada kuncinya itu. Oh, ada kuncinya ya? Ada kunci. tidur, Cap. Dia mau ke sirkuit tadi dia. Aduh. Kok belum pakai baju sih, Cap? Nungguin Billy. Billy on the way. Sekarang semua tukang gocek, disangkain kita gocek, makanya dia enggak mau datang. Lu sih. Lu semua sih penyakit. Onrot. Anjing penyakit. Jadi penyakit lo. Buat abang-abangku, teman saya semua, selebriti FC, Gaspol, gas apa semua, saya sudah libur. Hati-hati di rumah-rumah kalian ya. Saya datengin sekarang karena saya libur. Emang enak. Berapa bungkus? Bungkus. Sinetronnya tamat. Check out. Mengatur. Ditamatin. Cas. Weh, ngecas dia. Gila abis ini dia. Ganti baju dong. Mau gas kita nih. Mana Billy belum dateng. Gue gak ngerti lagi sih. Buk. Ini, ya Habibi, assalam, assalamualaikum John. Ini nungguin Obo doang, gokil sih, parah. Masa kita, aduh, keluar jalur, masuk jalur jam setengah satu, John. Ini belum main udah makan siang duluan ini. Aduh. Boleh gator? Gila sih. Gila sih, kita baru masuk jalur, Om. Gak paham gue dah. Om, baru kemarin dinasihatin ini ya kan? Nungguin lo aja, John. Baru kemarin. Nungguin Darius. Karena nggak ada sweeper. Dinasihatin. Kepang ke mana? Bang Billy dari mana sih? Dari mana? Belakang pohon, no. Hah? Dari mana? Nih, saya cerita nih kenapa saya datang jam segini dan anak-anak alhamdulillahnya belum pada berangkat. Saya cerita gini, ngomong katanya pada mau main motor, ya kan? Semua udah pada absen nih. Tiba-tiba saya datang sih, cuma saya seorang. Saya digocek sama semua orang. Tiba-tiba, bagusnya juga sih, Cap Hamka datang nih selang 2 jam. Dia datang tapi nyusul ke jalur. Nah, semua udah pada absen, kenapa saya sendirian? Nah, saya jadi hari ini kenapa saya ragu-ragu datang. Yang pertama, Bung Darius, kata Bang Ade, lagi di luar kota. Bang Ade, nggak absen, nggak ikut.
si Rangga tiba-tiba minta jemput. Tunggu bentar. Nama gue disebut nih. Nama gue disebut, ya kan? Gue naro nama nggak di absen. Tapi, nah justru itu Bung, ini menjadi pertanyaan gue. Lu naro absen, lu minggu lalu naro absen lu nggak dateng ya? Gue minggu lalu nggak naro absen. Kagak, nggak ada nama gue. Lu yang ngelis, gue bikin listnya tapi nggak ada nama gue. Nggak ada nama dia. Gini. Gue mengakomodir, mengakomodir anak-anak. Orang kalau salah pasti datang itu menyalahkan orang. Oh, nah, itu pasti. Kita dari jam 8, Oboy bilang jam 10 jalan. Oke, kita tungguin Oboy. Oke, baca lagi di grup. Jam 10 kumpul bukan jam jalan. Jam 10 kumpul ya kan. Oboy bilang jam 10 kumpul. Oke, kita kumpul kan. Ada yang dari semalam udah saya suruh tidur. Enggak, tenang aja. Saya ya video kan? Callan sama Cap. Tenang aja, anak muda bisa tidur. Habis itu ketiduran dia. Ah, memang kalau udah Pak artis papan atas mah yang dibawa-bawa ditungguin, apalagi artis yang ya baru bungkus. Ya Allah, kan bawa-bawa artis kan. Kan Cap juga artis. Apalagi artis yang baru bungkus, kasihan ya. Mau malum, ada yang nungguin. Kenapa ke gue? Ada yang sedih nih. Artis yang baru bungkus kayak Hamka, Rifki sama Bang Said. Tapi kita bikin segitu berarti. Kita bungkus karena doa dari abang-abang juga. Ini enggak sih. Ya, gue sih... Gue sedih sih, karena gue gak nyangka aja gitu, gue yang selama ini gue selalu, gue ngaspal dari BSD, gue dari Jogja pilih flight pagi, padahal gue syuting selesai 2:30. Subuh gue selesai syuting, gue flight pagi, paling pertama, bandarnya jauh lagi sekarang Jogja kan, terus gue gak dipercaya gitu, kalau gue bakal, wah, deh gue pulang aja deh kalau gitu. Lu mikir ini hoax, John? Jan, jadi lu pikir ini hari ini demi Tuhan, Boy, oh, gue sedih banget sih Bang Billy. Ini enggak, gue ngomong dari hati, sumpah ya nih. Ini ada kejanggalan soalnya banyak. Kejanggalan. Soalnya gue udah ngerasain minggu lalu. Ini gue ulang lagi ya, sekali lagi ya. Ini yang lebih. Gue tanya lagi nih, minggu lalu ada gue enggak? Lu absen dong, Boy. Gue yang nyiapin, gue nyiapin absen. Oh, karena nyiapin anak-anak absen. Kan pada gua pengen. Lu absen, karena gua... semua udah pada absen, gue dateng. Sumpah mengakomodir. Nah, mana saksi gue? Tuh, Komandal. Sekarang yang ngegocek siapa minggu lalu? Anak-anak semuanya, makanya gue kesel. Kalau ngegocek itu nggak ada yang datang. Nah. Tapi ini penuh semua, yang ngelis datang semua. Tapi di mana goceknya? Ngumpulnya di mana? Bukan hari ini. Nah, bukan hari ini, minggu lalu. Minggu lalu kan? Yang saya ikut. Iya, siapa aja datang ayo? Saya, Bule. Iya kan? Sama Cap Hamka. Iya, saya datang. Iya kan, saya bilang Cap juga datang pas selang dua hari. Ini berarti enggak ada yang ngegocek. Semua yang absen pada kemana? Dia syuting. Saya enggak ngisi absen. Dia kan kurang cepat. Enggak kabar. Yo diserang aja saya terus. Berarti bukan Bule doang yang pernah kena gocek. Gue juga pernah. Sering. Makanya gue tuh janggal tadi, Cap tiba-tiba nah, minta jemput gua. Billy tuh ketiduran, gak usah macem-macem. Gue udah dibangunin, tanya no Aib, no jam 7 udah bangun. Ah jangan Cap, jangan nih nanti aja. Gak mungkin seorang anak buah mau mengakui kesalahan bosnya. Undang-undang itu ada, ah balik ke bos lagi. Tanya, ya kan? Tanya. Lu jangan, gue tahu karena saya selalu tidur jam 2. Tenang, anak muda gampang bangunnya. Asik. Nah, udah, kita putar balik lah BSD lagi. Kita ngaspal lagi guys. Gila nih motor. Gawat. Apalagi ini nih. Beuh, mahal. Kaskan dia. Ngerayan kita, ngerayan. Ini peringkat 6 IRC nih. Kalau melehoi mah. Jual lagi aja. Jangan jarkis mah, buka aja. Balikin ya. Jual aja lagi motornya, balikin. Kalau kata abang. Gawat, motornya kelas-kelas semua nih. Iya. Wih, khas. Oboy, nekapa Oboy. Saya cukup ini aja. Motor pabrik standar. Baru perawan. Oh iya, Boy. Lu pakai motor ini, Boy? Iya. 155 ya? Iya, 155. Ini masih baru banget. Turun dari pabrik. Tuh, masih dipastikin tuh. Boy, kita main ini dong. Ini supermoto. Moto. Ini mau gue bikin supermoto. Yo, kita jalan ya. Nanti kita jalan aspal. Itu gue jadi supermoto aja, Pak. Lu supermoto dong. Jalan tuh. Enggak ada motor dari sini, kasihan anak-anak. Yamaha WR 155 standar. Kondisi benar-benar standar ini. Ya, yeah, udah TPI dia. Udah enggak pakai karbu. Kondisi benar-benar masih perawan. Baru dipakai dari BSD ke Sentul. Ini bannya ban standar juga. Pakai apa deh? Corsa ya?
Oh, bukan. IRC. Oke, IRC. IRC yang trail. GP. IRC. Dua-dua. Indonesia Racing Club. Ini kalau di aspal oke nih tadi. Dia cengkeramannya cukup kuat dan nyaman. Nah, kita tes di ini karena dual purpose kan ini. Jadi kita tes nanti di tanah, di lumpur. Ngeri sih. Wis, gila. Gua minder gua. Oke okay guys, jam 1 siang kita gaspol. Jam 1 guys, gila. Keren ya, gas jam 1 ya. Mulai. Kontaknya di mana? Lah dia nggak pakai kontak. Hah? Dia nggak pakai kontak. Langsung. Ini cuma buat buka bensin. Oh, kabel udah kita buang semua. Kita tes WR155 guys. Jam 1 siang, kita gas. Angin belakang, kurang kempes sedikit sih. Ngegeol ya? Ngegeol. Sedikit ya lo bos. Udah. Sedikit. Lo kencengan juga belakang tuh. Udah. Coba naikin. Iya. Yeah. Ada bapak-bapak lagi di tengah lumpur. Devi ngerobot, trot. Lu yang benar pelan-pelan. Untung gak kena, kalau kena ditimpa sama Rifki tuh. Oke. Okay.
gas lagi. Single track guys. Tuh Jakarta tuh depan tuh. Tuh lihat tuh. Datang ya. Go bro. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta kelihatan guys. Wih deh. Lagi terang. Sebelah sana hujan tuh. Hujan. Udah turun hujannya, di atas gelap. Kami adalah para pewarung. Oke, kita kejar. Set pas tengah, aduh batu, gembel, waduh. Abang adek, itu abangnya, ini adeknya. Tadi tirit. Hahaha.
adalah Jakarta, guys. Jakarta, boy. Jakarta. Ya, saya kita lihat dari Monas nih, sekarang dari gunung nih, boy, ini. Gila ya. Jakarta. Itu Sudirman tuh, kelihatan semua tuh. Jakarta kelihatan. Nggak jauh sebenarnya, guys. Hujan sekarang udah mulai reda, gerimis-gerimis kecil lah, kita mau gas lagi, cuma ini ban standar jalur basah gini, ini baru uji coba nih. Lumayan juga nih, bener nih, bener-bener uji coba nih. Ini baru bener-bener uji coba test ride nih. Kita standar kita review nih motor nih. Tapi tadi main 20 menit lah jalur kita single track. Mantep sih. Mantap. Cuma memang ya kendala di ban aja. Ban masih standar. Dia kalau ditekuk nggak, belum bisa. Dia buang. Kalau dipaksain pasti low side. Ya kan. Jadi kita main santai-santai dulu. Yang penting kita test ride hari ini sambil gaspol sama. Oh, dia ada engine guard-nya ya buat radiator ya? Iya, yeah, udah ada nih. Jadi udah, tapi tetap, maksudnya buat jatuh-jatuh minimalis aman, nah. Tapi kalau kebanting kenceng di jalur kan kita nggak pernah tahu kan ada batu, ya, ada apa. Ini nih masih nanti kita sempurnakan lagi. Yoks. Ini mau gue bikin supermoto, Bang Bule. Yoi. Ya. Kayaknya lebih afdolnya emang di supermoto. Yoi. Dan keren ini exhaustnya dong. Kiri kan? Iya. Jarah. Ya, kemarin kita lihat tuh. Eh, yoi. Oke, okay, on the bike. Ha. Ha. Tuh lihat tuh. Ini kesana. Lumpurnya udah. Nih, Cap, mau di depan di belakang? Hah? Mau depan belakang? Mau depan belakang? Belakang. Anjir. Goblok. Lehoy. Wah, parah. Turunan anjir. Tunggu, gua nyalain kamera dulu depan ya. Gua nyalain kamera ini nih ya. Kita buktikan. Ban standar. Wow. 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 Gila. Oke, engine brake doang ini. Wah, bisa. Oh, gak ada remnya. Gak ada rem, bangsat. Jangan berhenti. Gak ada remnya, guys. Anjir. Wah, anjir. Gila bannya. Wah. Wah, oh, gila. Oke, selamat, guys. Wah, ini nih. Anjir. Oke, aman. Udah mulai kenal. Sip. Ternyata selamat, guys. Sip. Opo kita? Aman. Tapi enggak ada remnya. Jalan terus motor. Aman, guys. Jangan overpower, pelan-pelan. Ya, terdepan. Kaki naik dua-duanya. Berdiri. Nih, gini. Thank you.
mantap. Basic ya? Hah? Basic teknik. Dibebanin ya? Tahannya pakai ini nih, sikutnya gini, main. Jadi berdiri kan? Jadi sikut. Gue udah uji di jalur turunan tadi, motor ini dibalik, naik ke atas, dan naik guys, gokil, tenaganya ada, handlingnya juga gampang, dan bannya oke sih, boleh sih bannya. Gue sempat worry karena ini jalur mulai basah kan, karena bannya dual purpose, tapi ternyata walaupun dual purpose, standar seperti ini. Hey, hi guys, tidak ada halangan. Ada yang rebah. Bang, mau ke mana bang? Bang, putar balik. Mau pulang? Aman. Oke. Aib. Terbalik ya guys. Gue ketawa kan seneng banget. Gue lupa kalau gue nggak pakai husky hari ini. Apapun bisa terjadi dengan motor baru ini guys. Oke, depan tanjakan lagi. Oh nggak terlalu tinggi. Alright, naik terus guys. Gigi dua. Wah, jalan cor-coran. Oke. Depan ada fotografer. One by one. Guys, belum bisa buat willy-willy. Ntar ganti gear, ganti knalpot. Nggak usah bore up, nanti aja bore up-nya. Thank you.
normal. Kita mainkan. Jalurnya tuh, jalur Bogor. KTM lehoy mulu, boy. Lemah. Lemah KTM. Oh, ban disalahin. Masa KTM 2,5 gini mulu? Itu nomor 6 IRC lo itu. Ya kan guys, kita uji lagi kemampuan motor ini. Single track, sedikit keramik dengan ban standar. Guys, naik guys. Gila enak banget. Ngurutnya enak banget guys. Mantap. Cocok. Wah, kebayang sih di aspal nyaman banget pakai ini. Anjir, pemandangannya gue mau difoto di sini. Wah, gila. Foto. Foto. Foto kita. Gila pemandangannya guys. Mantap. Gila sih pemandangannya, gawat sih. Ip. Waduh, juara banget ini. Tuh lihat lembahnya, lagi hijau-hijaunya, banyak tanaman. Singkong. Terus sampai ke sana tuh bukit ya. Wih, gunung batu. Sana ada iya gunung batu kan ini. Iya. Tuh. Jalur klasik. Kalau habis hujan juara emang feel-nya ini. Pas banget nih tadi kasih hujan. Jalur klasik 2016 ini. Yoi. Dikasih hujan dan ini jalan kalau enggak hujan biasa aja. Enggak berasa main cepat, kita. Iya. Jadi memang harus begini sampai ada satu peserta yang aduh lemah katanya tadi ya. Kotor pulang ya Om Boy sih. Biar ketahuan main. Kotor nih. Cari aman terus kayaknya nih. Cari aman terus kayaknya. Ada yang ngincer. Enggak ada Om Ade soalnya. Misi gua hari ini ngetes motor. Tapi ini gokil loh. Gila loh, standar kan? Iya. Naik terus enggak? Makanya tadi pas tanjakan tuh Om Boy motornya nyalain apa kagak itu enggak ada suaranya. Iya. Aman ya, Om. Aman. Mantap lah. Iya. Iya. Kalau ini sih motornya standar. Orangnya Lukinya yang build up. Build up. Lumayan lah ya guys ya. Tapi enggak capek sih kalau bawa Husky kebayang. Syahdu banget lah pokoknya jalur hari ini. Sedap. Kita tunggu Om Rifki dah. Rest dulu sekaligus regrouping guys. Abis hujan cuacanya cerah. Ada saung, pada duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, ya kan? Tapi yang diobrolin motor lagi nih gara-gara gator emang nih. Biang kerok lu ngomongin motor mulu. Kenapa sih? Ngomongin tuh gimana kebersamaan di jalur. Oh, keren, keren. Iya, jalurnya kan? Cakep buat Baksos. Lu udah main motor ngobrolnya motor lagi. Ada ditanya sama motor sama dia. Kayak anak motor beneran aja. Gimana, Cap?
Jangan ditanya, boy. Saya nunggu ada setengah jam di sini. Tapi maaf, Cat nggak dapat foto-foto cantik. Ya, Wir. Kayaknya pengaruh motor. Harus balik lagi ke atas. Pengaruh motor, boy. Sorry, boy. Lu tadi kan ngegas sendiri ya. Tadi kakak kita ini bilang, aduh, anak-anak pada lama banget ini. Udah sekarang udah duluan, boy. Depan udah kelas. Enggak, mau pelan juga motor nggak mau. Sedikit nih nggak dapat momen jatuhnya nih guys. Lehoy guys, netralin dulu, netralin. Netralin dulu. Lehoy belakang. Ini ada dikit amat. Udah masukin satu aja. Matiin dulu, matiin kontaknya dulu. Orang ini bilang ini. Ya, saya naik dulu ya. Saya melehoi pasti, saya harus mundur. Ya, saya mundur aja. Hah? Mundur aja. Saya mundur aja. Nyangkut gimana tuh, nyangkut. Nyangkut. Oh. Nyangkut. Nyangkut. Dua, dua, tiga. Satu. Oh, yang ini dia. Yang ini. Tunggu. Nah. Udah jatuh tapi.
Bang Willy. Nah, mana. Bos. Ini bannya standar ya? Iya. Terus, yes. Pada mater semua guys. Oke. Tanjakan bubur. Pakai Husky di sini melintir aja pasti. Overpower soalnya. Lanjut, Bro. Terus. Lewatin aja. Nice. Oh, gila, gila, gila.
permainan. Biasa, Kep lapar banget ya, Kep. Makan siang jam 5 sore. Bip, bagi-bagi Bip sama yang lain itu yang nunggu banyak Bip, pesertanya Bip. Mana, Bos? Entah. Udah. Ntar gue ambil sendiri aja. Duluan aja, Ip. Duluan, Ip. Oke, guys. Kita udah selesai makan. Biasanya santai-santai dulu. Cuma waktunya udah mau maghrib. Jadi udah jam 5 lebih. Kita mau ke Curug sekarang. Kita langsung gas, kita santai-santainya di Curug, ngopi-ngopi di sana sambil berendam. Mantap hari ini. Terima kasih, sehat-sehat ya, mari, Kang. Oke, guys, kita lanjut ke Curug. Guys, kita baru jalan dari Lewi Asih. Jam 7 malam. Tadi gue sengaja gak record video karena hujan, gerimis, dan gelap. Jadi gak usah diceritain lah ya. Nah, ceritain di jalan pulang aja. Gue tukeran motor sama Om Arif. Buset, gelap banget ini. Jadi sekarang gue pakai YZ 4,5. Motor MX, motor sirkuit, tapi kalau lu suka bisa juga dipakai enduro sebenarnya. Cuma nih motor galak banget, buset deh. No. Dan gak ada lampu. Sama kayak Bang Billy di depan lo. Ini gua gak ada lampu. Mati ya? Itu nyala tuh. Pecat banget motornya. Galak abis. Oke, kita on road sebelum masuk jalur lagi. Enak main di dua, Bos. Enak main di dua. Satu sih kita. Dua, tiga. Ini power ada, Om. Main di dua aman. Iya, ini. Iya. Sikat dua aja terus. Yuk. Yuk. Cuy. Lagi guys. Kenapa, Bip? Hah? Mati. Siapa? Masuk jalur lagi guys. Kita pilih jalur yang aman-aman aja. Waduh, siapa jatuh tuh? Siapa tumbang? Jatuh dalam itu. Enggak, bukan, beda sungai di sana. Oh, satu sana. Oke,
kita lihatnya. Paten. Oh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Belum bisa nyala itu ya? Iya, yang ketinduk ya. Nyebur. Kita lanjut lagi guys. Widih, cakep banget itu. Indah. Hah? Boleh. Ih, pistonnya. Tahu. Galak banget ya. Hancur-hancuran tuh di bawah. Gue nyari aman dulu, boy butuh lampu. Tadi pagi dibikinin bekal sama babynya. Cuma karena di bandara udah makan duluan jadi gak kemakan. Terus kita bawa deh main di jalur. Jadi sekarang kita makan ya. Mantap. Bekal dari istri. Makasih baby. Kita di tempat Bang Billy. Guys, gue gak bawa baju ganti karena tadi on road. Mau pake kaos kain dulu, Boy? Enggak, gak apa-apa. Biar gak dingin, kok. Anggap aja masih di jalur. Gimana? Ayo sikat. Kita makan, guys. Makan dulu, guys. Nih, makannya harus pakai tangan. Jadi, kita makan dulu ya.